Abang Bintan. Terima kasih Tuan Ketua. Buat kali pertama hari ini kita mendengar satu engagement perdebatan di antara jawatankuasa PAC dan juga pengerusi. Dan saya bersetuju sangat bila Damansara dan juga Rompin hari ini secara konsensus dengan izin mereka telah mencadangkan supaya select committee perlu dibuat. Dan kami tadi disebut oleh mana tu? Lembah Pantai. Lembah Pantai bahawa semua pembangkang tidak pernah membangkitkan perkara ini. Tadi dalam perdebatan ini, kita tengok dalam perdebatan ini yang berdebat pengerusi PAC dan juga komiti dia. Untuk pengetahuan Lembah Pantai, semua yang dalam ini semua assumption ataupun andaian, tidak tahu secara spesifik apakah yang sebenarnya berlaku. Jadi kami dalam ucapan yang lepas berkenaan dengan 1MDB titah diraja, kita telah menyentuh supaya select committee ini dibuat. Bermakna di dalam select committee ini secara investigation forensic accounting diagnose akan dilakukan. Di mana perbelanjaan, siapa yang lulus, surat tarikh bila yang diterima dan siapa yang membuat pindaan di atas surat-surat ini, kita akan dapat mengesan. Jadi sekarang kita nak menyokong di antara pengurusi PAC yang lepas dengan komiti daripada Damansara yang bersetuju 100% supaya diadakan select committee. Kemudian bila dapat satu kaedah macam mana nak panggil Jolo sekarang ini, ada di tangan kerajaan sekarang. Silakan gunakan kalaulah kerajaan terdahulu tidak menjalankan tugas mereka. Jadi kita nak menyokong ni, dan kemudian kita akan serahkan kepada satu lagi komiti yang besar iaitu RCI, sebab 1MDB ini melibatkan jumlah kewangan yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad Pendang. Lembah Pantai. Saya